Dalam banyak-banyak perang ataupun kisah perang yang aku tengok, baik pada zaman Yunani Purba, Yunani Kuno, zaman Rom, zaman Mesir, kerajaan Mongol apa semua, kisah perang Sultan Muhammad Al-Fatih lah yang paling hebat sekali aku rasa. Kenapa tahu? Kita boleh terfikir tak macam mana seorang pemerintah ni boleh terfikir untuk naikkan kapal yang asalnya orang duduk pakai dekat laut, dia boleh pergi angkut kapal tu naik dekat atas bukit untuk pergi berperang dengan musuh. Pelik kan? Kita pun tak terfikir nak buat macam tu. Jadi, untuk video kali ni aku cuba sampaikan cerita tentang strategi perang Sultan Muhammad Al-Fatih ni, tentang cara bagaimana dia berjaya tawan kota Konstantinopel tu. Assalamualaikum dan hai, nama aku ni Amir. Sebelum aku memulakan video ni, bolehlah support aku dengan klik butang like dan subscribe channel ni. Terima kasih. Untuk pengenalannya, Sultan Muhammad Al-Fatih ni merupakan Sultan ketujuh Kesultanan Uthmaniyah yang merupakan anak kepada Sultan Murad II. Nama asalnya ialah Sultan Mehmed II dan nama Al-Fatih dekat belakang tu merupakan nama gelaran baginda yang bermaksud pembuka, kerana dialah yang membuka kota Konstantinopel ataupun Al-Konstantiniyah ni. Dalam masa yang sama juga, ada orang kenal dia dengan nama julukan The Conqueror. Apa yang menariknya, semasa dia berjaya tawan kota Rom ni yang hebat ni, masa tu Sultan Al-Fatih ni baru sahaja berumur 21 tahun. Jadi, apa strategi dia? Okey, first kali untuk kita mudah nampak gambaran dia, kota Konstantinopel ni bukan biasa-biasa tau. Kukuh tak kukuh kota ni, orang Islam serang kota ni dah banyak kali dah. Sejak 44 Hijrah lagi. Tapi tak berjaya nak tawan. Bermula daripada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan sampailah 800 tahun lepas tu, barulah Sultan Muhammad Al-Fatih ni berjaya tawan kota tersebut. Lama tu kan? Kerajaan Uthmaniyah, atuk nenek kepada Al-Fatih sebelum tu sendiri pun dah 3 kali serang kota ni. Tapi mereka semua ni tidak berjaya. Belajar daripada kekalahan-kekalahan perang yang lama, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membesarkan angkatan tentera Uthmaniyah sehinggalah mencapai 250,000 tentera secara total dia. Dalam segi persenjataan pula, Al-Fatih telah membangunkan meriam yang besar dengan bantuan jurutera Kristian dari Hungary iaitu bernama Orban. Idea dan reka bentuk meriam apa semua ni daripada Sultan Al-Fatih tu sendiri. Kalau ikutkan ceritanya, si Orban ni merajuk dengan kerajaan Byzantium dekat Konstantinopel tu kerana kerajaan Byzantium tak hargai dia punya kemahiran sebagai pakar dalam bidang meriam, sebab dia ni dibayar dengan gaji yang murah. Semasa dia berkhidmat dengan kerajaan Byzantium, dia pun membawa diri pergi ke musuh kerajaan Byzantium iaitu kerajaan Uthmaniyah untuk berkhidmat dengan Al-Fatih. Hasilnya, dengan menggunakan idea Sultan Muhammad Al-Fatih dengan bantuan Orban, kerajaan Uthmaniyah berjaya mencipta meriam yang mampu untuk melontarkan peluru yang berdiameter 63 cm dengan berat peluru 550 kg sehinggalah 850 kg. Total berat meriam tersebut mencapai 18.2 tan. Manakala, jarak peluru meriam ni pula boleh pergi sejauh 2 km. Memang dahsyatlah meriam ni kan. Untuk mereka gerakkan meriam ni sahaja mengambil masa selama 2 bulan untuk dipindahkan dari tempat dibuat ke tempat mereka berperang, dari Edirne ke Konstantinopel. Untuk kita mudah faham, kota Konstantinopel dikelilingi oleh 3 laut dari sisi yang berbeza, iaitu Selat Bosporus, Laut Marmara dan Golden Horn ataupun Tanduk Emas. Meriam yang dibina ni bertujuan untuk merobohkan tembok kebal Konstantinopel yang teguh berdiri tu, di mana ianya mempunyai satu jalur parit yang panjang dan di belakangnya mempunyai 2 lapisan tembok. Tembok yang terakhir berketebalan 15 meter dan berketinggian 40 kaki. Sebab itulah tentera Islam sebelum ni tak boleh nak tembus. Sebelum menyerang kota Konstantinopel, Al-Fatih telah membuat perjanjian damai dengan musuhnya dari negara Eropah untuk mereka boleh fokus pada satu musuh saja, iaitu kerajaan Rom Byzantium di Konstantinopel. Katanya, jika mereka tidak boleh menjadi sahabat,
pastikan mereka tidak menjadi musuh. 6 April 1453 Masihi, peperangan bermula. Kalau ikutkan tentera Uthmaniyah dan kelengkapan ketenteraan mereka apa semua ni, lebih hebat daripada tentera Byzantium. Secara teorinya, kalau lawan dengan cara berdepan, peratusan untuk mereka menang tu, menang dengan mudah tu tinggi. Jadi, tentera Byzantium memilih untuk berselindung di sebalik kota. Itu je cara yang terbaik bagi mereka. Kalau tak, mereka semua ni akan kalah awal. Oleh kerana kota Konstantinopel ni merupakan bandar persisiran laut, Al-Fatih telah memilih taktik pengempungan baik dari arah darat dan arah laut. Sebanyak 126 kapal telah digerakkan dan meriam-meriam utama dihadapkan di hadapan tembok-tembok luar Konstantinopel. Sayangnya, pada awalnya tentera Al-Fatih telah cuba untuk memecah masuk kota tersebut menggunakan terowong bawah tanah. Tetapi, strategi ini memakan masa yang lama kerana tembok yang terlalu besar dan tentera-tentera Byzantium dapat mengesan tentera-tentera Uthmaniyah yang berada di bawah tanah. Mereka telah menuangkan minyak ke dalam terowong untuk membakar dan membuatkan tentera-tentera Uthmaniyah sesak nafas di dalam terowong bawah tanah tersebut. Mayat mereka pula dilempar ke arah tentera Uthmaniyah untuk menjatuhkan motivasi perang pihak lawan. Jelas, strategi Sultan Mam Al-Fatih ni dengan cara menggali terowong tersebut tidak berjaya. Berminggu-minggu berperang, meriam tentera Al-Fatih tidak berjaya untuk meruntuhkan tembok Konstantinopel. Perkara ni terjadi kerana meriam tersebut mengambil masa yang lama untuk reload balik peluru sebelum tentera Byzantium dapat membaiki semula tembok-tembok mereka yang telah ditembak. Ketegangan ni berlanjutan sehinggalah meriam utama tentera Uthmaniyah meletup bom kerana terlalu panas dan korban meninggal dunia ketika ni. Dalam masa yang sama juga, Angkatan Laut Uthmaniyah tidak berjaya untuk menembusi Teluk Tanduk Emas menggunakan kapal-kapal mereka. Walaupun kapal tentera Al-Fatih lebih banyak daripada pihak musuh, mereka tidak berjaya. Dua faktor inilah yang menyebabkan mereka gagal. Pertama sekali, kapal tentera Byzantium lebih besar daripada Angkatan Tentera Uthmaniyah, iaitu mereka menggunakan galeon. Sebab kedua adalah kerana untuk memasuki Teluk Tanduk Emas, tentera Uthmaniyah dihalangi oleh rantai besar di tengah laut. Oleh sebab itu, mereka semua ni tidak berjaya untuk maju pergi ke Tanduk Emas. Angkatan tentera Al-Fatih kalah teruk masa ni. Dari darat, tembok tak berjaya untuk dirobohkan. Dan dari laut pula, banyak kapal perang mereka telah dihancurkan. Akibat kegagalan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih dengan tegas telah memecat panglima perang baginda sendiri, iaitu Balata Oghli. Perkara ni dilakukan kerana dia ni dianggap gagal dalam mengekang kemasukan kapal-kapal dari Eropah yang pergi ke Tanduk Emas untuk membantu tentera-tentera Byzantium. Walaupun dah pelbagai cara ataupun pelbagai usaha dah yang telah dilakukan oleh Oghli ni, dia ni tetap juga dipecat. Oleh sebab tu jugalah kekalahan besar inilah yang mempengaruhi ahli majlis syura sultan untuk menghentikan hasrat mereka apa semua ni untuk menawan kota Konstantinopel. What a glorious day! God has smiled upon us! Masa ni semua dalam keadaan down. Mana taknya dah sebulan lebih mereka semua ni duduk berperang. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih tetap dengan pendirian dia sebagai seorang ketua. Untuk dia ni terus berjuang. Apa yang baginda fikirkan ketika ni adalah perairan Tanduk Emas. Jika mereka dapat menembusi perairan Tanduk Emas, tentera Byzantium akan kekurangan tentera di bahagian tembok. Tembok tidak sempat untuk dibaiki apabila jumlah tentera yang sedikit. Itu sahaja peluang yang mereka ada. Jadi, apa yang Sultan Muhammad Al-Fatih buat tau? Cara yang mudah di atas kertas untuk masuk ke Tanduk Emas adalah dengan memindahkan kapal daripada laut melalui jalan darat. Dan jalan darat tersebut berbukit.
Dengan cara inilah mereka boleh melakukan serangan daripada arah tanduk emas. Itulah Sultan Muhammad Al-Fatih buat. Angkat kapal yang di atas laut tu melalui jalan tanah yang berbukit untuk berlabuh di persisiran tanduk emas. Plan dia, pertama sekali, tanah akan diratakan terlebih dahulu. Kemudian, kayu yang berlumuran minyak dan lemak digunakan untuk dijadikan roda bagi menggerakkan kapal di atas tanah yang sejauh 3 batu. 3 batu. Apa yang menakjubnya lagi, lebih daripada 70 buah kapal berjaya dipindahkan ke perairan Tanduk Emas selama 1 malam sahaja. Benda ni mengejutkan tentera-tentera Byzantium dan penduduk-penduduk di Konstantinopel pada keesokan paginya. Kata mereka, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mengubah tanah menjadi lautan dan kapal menyeberangi puncak-puncak gunung sebagai ganti dari gulungan ombak. Benda ni membuatkan Al-Fatih lebih hebat daripada Alexander the Great. Setelah kejayaan yang pertama ni, serangan berterusan di benteng Konstantinopel diteruskan. Benteng ni berjaya dirobohkan. Tak habis dekat situ, semangat tentera Al-Fatih ni terus berkobar-kobar apabila salah seorang panglima Uthmaniyah iaitu Ulubatli Hasan berjaya mengibarkan bendera Uthmaniyah di atas tembok Konstantinopel dengan 27 anak panah menusuk tubuh badan dia. Hasan mati syahid masa itu. Akhirnya, setelah 53 hari mengepung kota Konstantinopel, kota dan sejarah hebat Empire Rom telah tamat buat selama-lamanya. 29 Mei 1453, setelah berjaya membuktikan hadis Nabi Muhammad itu benar, Sultan Muhammad Al-Fatih pergi ke gereja Hagia Sophia. Dekat sini, penduduk Konstantinopel semua berkumpul. Mereka semua ni dalam keadaan ketakutan. Dia takut kena bunuh ke apa semua kan? Ataupun mungkin ditindas secara zalim ke lepas niat. Mereka ni masa ni betul-betul takut. Tapi apa yang Al-Fatih bagi tahu tau, mereka semua ni boleh pulang ke rumah macam biasa. Mereka juga dijamin kebebasan dan bebas untuk mengamalkan kepercayaan mereka sendiri. Manakala gereja Hagia Sophia tadi dijadikan masjid sehinggalah ke hari ini sebagai memori kemenangan Islam. Di sini kita boleh simpulkan yang kota Konstantinopel ni bukan dikalahkan pada 29 Mei 1453 yang macam aku cakap awal-awal tadi. Sebenarnya ia telah dikalahkan ketika Nabi Muhammad mula menyebut tentang perkara tersebut. Kerana tiada perkara yang dusta dalam segala ungkapan Rasul. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni. Kalau ada tersalah ke tersilap ke apa semua, seperti biasa, boleh komen di ruangan komen dekat bawah tu. Kita boleh bincang secara ilmiah. Okey, itu saja bersama aku Nam. Assalamualaikum.